lagu keberapa sih dalam selama berkarir? Ini lagu ke 1, 2, 3, keempat. Oh, kom? Iya, keempat, lagu keempat, single keempat. Setelah berapa lama baru ngeluarin lagu-lagu ini? Setelah berapa lama? Setelah 3 tahun. Kenapa pengen bikin lagu-lagu? Kenapa pengen? Ya karena emang pengen aja nyanyi, walaupun gue bukan penyanyi, suaranya ya pas-pasan gitu. Tapi pengen aja punya single yang liriknya tuh pas sama apa yang sedang gue rasakan gitu. Kenapa Pasya yang bikin? Karena Pasya itu kalau untuk lirik-lirik yang sedih itu dia bagus, terus yang easy listening dia bagus. Niki, tapi banyak yang belum tahu kalau Niki tuh ternyata tuh maksudnya seorang penyanyi juga kan. Tapi selama ini tuh lagu-lagu Niki tuh juga jarang banget diputar di mana-mana. Niki juga nggak pernah tampil dengan bernyanyi, itu kenapa Niki? Karena cuman hobi doang kalau nyanyi, itu bukan jadi satu pekerjaan. Tapi kalau off air ada nyanyi, cuman di klub kayak nyanyiin lagu-lagu Nya Beyonce, Rihanna gitu. Nggak pernah bawain lagu sendiri? Pernah, iya, bawain lagu sendiri pembukaannya. Nanti yang pertengahan sampai akhir biasanya bawa lagu orang. Tapi pasti nggak, maksudnya di industri musik ini kan juga tidak terlalu menjanjikan kan buat seorang. Iya, makanya kan tadi kan gue bilang kalau nyanyi itu cuma hobi, karena kepengen aja gitu punya single terus bisa dengerin sendiri, orang-orang terdekat bisa denger. Nah, coba dong kembali ceritain aja proses pembuatan lagunya ini nih. Proses pembuatan lagunya, liriknya cepet banget itu. Jadi Niki telepon Pasya, Niki bilang, aku pengen bikin single dong, tapi yang relate sama kehidupan pribadi gitu. Terus cerita, ngobrol, akhirnya dia bikin liriknya. Terus liriknya dikasih, ini kayak gini gimana kira-kira. Terus aku bilang, agak diganti yang ini gini. Oh ya udah, jadi tuh musiknya, take vocal segala macem. Cepet kok ini lagunya, karena A-nya juga kan canggih orangnya, keren. Berapa lama berarti proses? Bikinnya gak sampai 1 minggu. Jadi ini semua-muanya tuh dari lirik, musik dan... Iya, lirik, musik, semua itu video Mas Riz sama A.A. Pasya. Kalau video klip, terus apa tuh kayak bikin... Apa sih kalau kayak gitu tuh? Bukan grafik ya, apa namanya? Kayak yang diedit-editnya gitu, itu Mas Rizal dan tim. Nah, konsepnya ini, Mas Rizal dan tim. Berarti lagu ini terinspirasi dari apa nih? Terinspirasi dari diri sendiri aja. Kan gue gagal terus nih dalam percintaan gitu. Berarti ini Niki banget loh ya? Iya, ini lirik. Soal cinta lah ya, cinta-cinta semuanya. Termasuk konsep video klipnya juga gak sih? Iya, jadi kalau video klip kan 3 minggu yang kata tadi Mas Rizal bilang. Jadi kita ngobrol dulu, terus Niki bilang, Mas, Niki pengen punya video klip yang beda dari yang lain deh gitu. Terus akhirnya ketemu lagi, dia kasih konsep, dia kasih gambar supaya ada bayangan di Niki ini kalau kayak gini gimana segala macem. Semuanya Niki approve dan akhirnya jadi. Sesuai jalan ceritanya dengan apa? Melibatkan anak-anak, iya, terakhirnya ya. Soalnya ternyata cinta sejati Niki itu adalah anak-anak Niki sendiri. Tapi Loli juga ada gak sih? Ada, ada juga ya? Anak gue 3. Mata lu picek banget. Ngabisin budget berapa? Ngabisin budget kurang lebih 1M. Timbangannya apa sih Kak Niki? Padahal tayangnya cuma di YouTube loh. Nah, itu dia. Timbangannya apa? Karena kalau gue mau ngeluarin sesuatu, gue gak mau yang setengah-setengah. Gue pengen yang ngeluarin ya udah jadinya bagus banget gitu. Ya kalau mau hasil yang bagus banget di director sama Mas Rizal Matovani pasti gak murah kan. Ya kali sama kayak yang kalian lihat lah gimana hasilnya. Puas gak Niki dengan puas itu? Banget, kayaknya sih. Bukannya menyombongkan diri ya, tapi kalau bisa di-compare sama video clip yang lain yang ada di sini sih, kayaknya ini sih paling the best menurut gue sih. Iya, karena emang waktu rekaman pun nangis. Pas bikin video clip juga nangis, nangisnya terharu karena akhirnya apa yang gue pengen nih, gue cita-citakan pengen punya video clip keren segala macem, akhirnya tercapai berkat Mas Rizal Matovani dan timnya. Tadi di video clip kayak ada gambar kayak perjudian atau taruhan gitu, apa Niki pernah jadi bahan taruhan? Itu sebenarnya ambigu sih ya. Jadi kalian tuh kalau lihat video klip gue tuh bisa mengartikannya banyak sih. Tapi intinya terakhirnya adalah bahwa cinta itu ternyata bukan hanya ke pasangan, tapi cinta itu bisa kemana aja, bisa ke anak, bisa ke teman baik gitu.
tadi timbangannya apa sih? Maksudnya kan lagu ini kan emang udah dibuat agak lama sama Apasya, tapi pembuatan video klipnya ini pas di masa pandemi ini, dan Aniki ngerjainnya di masa pandemi, pertimbangannya apa? Hah? Pertimbangannya ya mau nunggu pandemi kelar kapan kalau nggak dibikin dari sekarang. Tapi waktu bikin video klip ini di BTS-nya kan, behind the scene-nya kita semuanya udah tes PCR, dites lagi rapid test semuanya, jadi semuanya aman. Dan kenapa di masa pandemi ya, karena di masa pandemi inilah yang nggak terlalu sibuk kan. Yang ingin disampaikan dari lagu ini ya, kalian yang selalu patah, kalian yang selalu gagal dalam percintaan, jangan bersedih hati, karena cinta itu ternyata luas, bukan hanya untuk seorang kekasih, tapi bisa cinta ke, ya tadi yang gue bilang, ke anak, ke sahabat, ke orang-orang terdekat gitu. Jadi, kalaupun lo gak ada cinta dalam hidup, nikmatin aja.